Selamat siang teman-teman. Untuk kali ini kita akan melihat atau mengecek koloni yang istilahnya hasil selamatan, hasil penyelamatan ya. Jadi di vlog sebelumnya saya membuat penanganan koloni yang istilahnya bermasalah ketika dikirim. Jadi saya ceritanya membeli koloni dari luar Jawa, kemudian nyampe lebahnya mati semua, hanya tersisa telur. Dan akhirnya saya selamatkan dengan sistem cangkok. Jadi kita lihat, ini sayangnya waktu pelepasan cangkok tidak saya dokumentasi teman-teman. Jadi saya ambil, kemudian saya letakkan. Tapi teman-teman bisa amati wadahnya sama dengan yang waktu saya baru terima dari luar. Jadi kita lihat perkembangannya ya teman-teman. Biasa kita lakukan peralatan safety karena biru itu sangat galak. Helm ini agar birunya tidak masuk rambut. Nah, ini kelambu. Ini kalau pakai kelambu saja tanpa helm, birunya masih bisa nembus ya. Walaupun nggak banyak, tapi bisa nembus masuk rambut. Itu sayang kalau karena biasanya mati nanti birunya kalau masuk rambut. Mari kita cek teman-teman. Ini teman-teman koloni yang istilahnya lebah pekerjanya mati semua ketika saya beli dari luar. Saya cangkokkan ke koloni yang di belakang rumah. Kemudian setelah saya lihat udah pulih, saya pindah ke sini. Jadi posisinya itu hanya sekedar telur semua karena lebah pekerja maupun ratu mati. Saya pindah ke sini. Ini cangkoknya sudah saya pindah ya, cangkok saya ambil, itu kisaran sekitar 2 bulan, 3 bulan, karena akhir Februari saya cangkoknya. Ini maaf teman-teman, karena waktu proses pelepasan cangkok tidak saya foto, saya kasih lihat ke teman-teman hasilnya. Jadi kita tidak perlu khawatir jika atau panik jika kita dapat mati ya, karena bisa diselamatkan. Nah kita lihat koloninya pulih teman-teman. Ini ada telur baru, madunya lumayan, tentunya ada ratunya. Teman-teman bisa lihat ya, koloninya sehat. Jadi waktu pertama datang itu udah mati. Hanya sekedar telur saja, kemudian sekarang udah pulih. Nanti saya pindah ke stop Australia, tapi nunggu ini lebih stabil. Nah, ini semoga-moga teman jadi bisa terinspirasi jika ada apa-apa pada koloni. Jadi ini bisa jadi perhatian buat teman-teman. Kenapa kita jangan membeli atau memelihara hanya satu koloni saja untuk satu jenis. Jadi satu jenis kalau bisa ada 5. Karena kalau ada apa-apa kita bisa saling support. Untuk koloninya bisa saling support. Contohnya yang ini. Ini tadinya di sini ada koloni saya yang cangkokan, tapi sudah laku. Ada yang beli, jadi ada teman yang ingin melihara, ya sudah. Oh ya teman-teman, juga saya ada tambahan vegetasi, ini jengger ayam. Ini jengger ayam juga kok pelancong sangat suka. Sumber nektar dan polen. Walaupun nggak melimpah, tapi bisa buat cemilan. Lah. Ini baru saya tanam kemarin, jadi pelancongnya belum anu, mungkin juga masih penyesuaian. Dan ini jengger ayam juga jenis lain. Biroi senang.
Oke teman-teman, jadi udah kita cek, semoga teman-teman bisa terinspirasi dan semoga vlog ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman.